juga gak kalah cantik dengan corn snake loh untuk dijadikan hewan peliharaan. Coba lihat baik-baik. Selain tidak berbisa, aku juga punya corak dan bentuk tubuh yang unik. Eh, kamu ini ular apa cacing sih? Bentuk tubuhmu lebih mirip cacing dibanding ular, Sob. Eh, enak saja. Aku bukan cacing. Pasti kamu bingung kan, Otan, yang mana kepalaku? Ayo coba tebak. Sob. Ya iyalah. Ini dia keunikanku, Tan. Kepala dan ekorku hampir serupa. Sekaligus sebagai alat pertahananku untuk mengelabui atau menakuti para pengganggu. Ekorku akan berdiri tegak mirip seperti ular kobra yang akan menyerang mangsanya jika aku merasa terganggu. Sedangkan kepalaku, ya aku simpan dekat tubuhku lah. Karena itu pula, aku dijuluki sebagai ular berkepala dua. Sebenarnya aku memang penakut. Jadi, daripada kepalaku yang terluka lebih dulu, ya lebih baik bagian ekor yang aku korbankan. Sisi unikku inilah yang membuat banyak pecinta reptil suka memeliharaku. Meskipun begitu, sayangnya belum banyak yang paham bagaimana cara menanganiku dengan baik. Haduh! Stop! Jangan memegangku seperti ini, teman-teman! Cara kalian dapat melukaiku! Tolong! Jangan sakiti aku! Waduh, hentikan teman-teman. Tenang Sob, Otan akan cari bantuan. Somebody! Help! Hey Andin, Ricky, saat kayak gitu pegang ularnya. Sini kakak ajarin. Gini, cari, jangan terlalu ditekan. Aduh, untung kakak cepat datang. Ini jangan ditekan ya, Dek. Ini enggak apa-apa, enggak berbisa kok. Jadi, mudahnya jangan takut-takut. Pokok jangan ditekan ya. Tuh, dengar baik-baik ya, teman-teman. Kalian juga harus rajin merawatku. Salah satunya ya dengan cara memandikanku. Asik. Seger. Kenapa harus dimandiin, Kak? Ini buat jaga kebersihan sama metabolisme tubuhnya, Dek. Berapa kali dimandiin? Satu minggu sekali, Dek. Duh, kalau habis mandi, pasti aku merasa lapar. Menu makan siangku kali ini apa ya? Yes! Cacing adalah salah satu santapanku. Iya, aku sadar diri kok. Tubuhku yang mini, ya mangsanya mini juga pasti. Selamat makan siang semuanya!